Responsi pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap antisipasi terjadinya erosi di sempadan Sungai Cisarua RT 02 RW 10 Desa Sukamaju disambut hangat warga saat PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman didampingi dinas terkait terjun langsung meninjau lokasi sempadan sungai tersebut. Herman menuturkan pemerintah akan segera menangani kondisi sempadan sungai tersebut agar tidak terjadinya bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan bagi warga masyarakat. Dan saya perintahkan kepada dinas PUPR ini harus segera ditangani karena ini akan membahayakan pesantren karena di cekungannya udah cekung sekini harus ditangani oleh Kirmir dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini supaya langsung laksanakan, mudah-mudahan juga tidak ada turun hujan ya, tidak membahayakan, kita akan tangani secara selesai. PLT juga menghimbau bahwa dengan fenomena alam yang pada akhir-akhir ini sering terjadi bencana, warga masyarakat agar senantiasa waspada dan bisa menjaga kelestarian sungai, sehingga nantinya akan terhindar dari bencana tersebut.